Halo sahabat Kicomania, ketemu lagi di channel saya Muhammad Mislam Official. Untuk video kali ini akan saya informasikan sangkar lovebird tebok PVC merek Ponik. Mari kita simak ulasannya sesaat lagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum jangan lupa subscribe dulu ya. Ini adalah sangkar lovebird bermerek Ponik, produk asli dari Ponik ya sahabat Kicomania. Seperti apakah untuk kualitas dari sangkar lovebird merek punya Ponik ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Untuk kantungannya ini besi bermotif bisa dilipat, mantep. Untuk pionnya ini kayu, catnya bagus, tebel, luar biasa. Terlihat sekali ini kokoh menarik. Untuk kualitas besi ini oke, mungkin karena Ponik memakai dari produk bom. Teman-teman bisa lihat sendiri ciri-ciri dari sangkar lovebird besi yang bermerek bom. Yang pertama dari pintunya berlogo love. Terus untuk sambungan besi ini bukan seng. Untuk pintu ini sudah ada pengamannya. Kalau kurang aman, Anda bisa tambahkan kunci sangkar burung. Untuk tangkringan atau tenggiran ini udah plastik. Insya Allah membuat tangkringan ini lebih awet. Untuk tempat minum ini sudah pakai yang bulat, sudah memakai model terbaru seperti sangkar pada umumnya. Untuk tatakan atau angsang ini rapi, juga rapet, insya Allah tidak kalah sama merek yang lain pada umumnya. Untuk teboknya ini PVC tebal, lumayan berat. Ini logo emblem bermerek Ponik. Terus ini klaimnya, kuncian teboknya sudah yang copper, membuat sangkar ini lebih menarik untuk dipinang. Ini juga sudah dikasih pentolan atau mute di kaki sebagai pengaman tebok biar tidak gampang lecet atau rusak. Oke teman-teman semuanya, mungkin sangkar lovebird Ponik ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang sedang cari-cari sangkar lovebird yang awet, kokoh, dan mewah pastinya. Oke, cukup sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komentar. Terima kasih. Salam Kicomania. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.